Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya dah lama nak makan pavlova. Last saya order pavlova masa saya dalam pantang hari yang ke-16. Pecah rahsia. So korang jangan beritahu orang saya dalam pantang makan benda-benda manis, okey? So saya nak tunjukkan korang, saya order pavlova hari ni. So saya nak tunjukkan korang pavlova. Tada! Dia bagi kotak macam ni. So kita buka dalam dia. Wah, tengok. So sekarang saya nak keluarkan dia. Okay, tolak tepi. Ini pisau dia. Pisau kek memang tak ada. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ni. Bentuk dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sangat sebab dia punya pavlova dia memang tak manis. Lepas tu campur dengan krim dia, coklat dia pakai Nutella. Lepas tu dengan buah masam dia memang perfect lah dia punya rasa dia. Memang sedap sangat. Sebab tu saya order kali kedua ni. Kali pertama saya order masa dalam pantang. So makan tak banyak sangat. So kali ni dah habis pantang, dah beberapa bulan kemudian saya order lagi yang ni. Kebetulan hari ni dia buat promotion. So kita belilah. Rugi kalau tak makan ni. Memang favourite saya dessert ni. Dia memang tak kedekut dengan strawberry dia. Dia buat pavlova ni memang tak manis langsung. Tinggal ni saja. Okay, itu saja video kali ni. Cukup untuk saya review pavlova kesukaan saya. Dia sedap, dia punya masam tu masuk dan dia punya krim dia tu memang semua perfect. Okay? Okay, itu saja video kali ni. Jangan lupa tekan subscribe sama channel, like dan komen kat bawah. Okay? Dan lagi satu, korang followlah saya dekat Facebook, Twitter dan Instagram. Itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye. Okay, kita jumpa lagi video akan datang, okay? So, nak kebas.